Hemah. Oke. Gua enggak mau, Si. Oke. Now, geser. Sumpah ini susah banget dipakai sih, Pak. Wah, gua enggak ngerti nih hammer gimana pakainya, anjir. Can you imagine that? What is this stupid? Karakter stupid macam apa ini, anjing? Oke, teman-teman, so ya, Grey Full Buster, harga murah 1.500an kalau nggak salah deh. Dia nggak jauh beda sama Shinatsu ya, cuma beda dikit. Dan gue coba untuk ranked tadi barusan, jadi kalau kalian mau tahu itu gue ranked, gue rekam duluan, baru abis itu gue ngerekam training ya teman-teman ya. Jadi ya kalian bisa tahu kenapa gue bakal ngomong jelek banget buat karakter ini. Why? Karena emang gue nggak suka. I don't like this character at all, man. Jelek, sadis, parah, jelek banget. Nih, kalian lihat skill 1, Hammer. Orang bodoh macam mana yang bikin karakter kayak gini gitu. Please help. Kalian lihat barusan kan? Jadi kalian kalau pakai skill hammer, itu tuh dia kayak maju ke depan dan ya begitu. Tadi kalian barusan kan kena aja kagak tuh anjir. Padahal cuma ini dami loh. Dami gak bergerak, imagine enggak sih? Gue berdiri di atas tepat dia enggak kena. Imagine enggak sih? See? Kalian lihat. See? Enggak kena kan? Nah. Burik dah ya. Ya itu dia karakternya ya teman-teman ya. Gua enggak ngerti dah kalau kalian pada bilang gila lu Bang, padahal Grey OP banget. Enggak ngerti gua OP dari mana anjir. Kalian lihat nih floor-nya. Floor-nya lumayan lah ya, damage-nya 15 dan dia bisa berkali-kali kayaknya. Bisa enggak bisa kenalin enggak? Setahu gua bisa berkali-kali sih. Kayak sama, dia mirip sama kayak lava. Lava floor teman-teman, kayak punya Akainu ya, mirip-mirip banget sama Purchase, cuma bedanya dia kepleset. Udah gitu doang. Dan damage-nya 15 setiap kali dia kepleset. Lumayan, not bad. Ini skill yang paling demen gua pakai sih. Floor untuk nge-clutch musuh sama Lance. Udah, Lance ini mirip sama kayak Toshiro kayak gini. Kalian bisa lihat tuh mirip banget tapi jauh lebih cepat dan jauh lebih sakit. Kalian bisa lihat tuh ya. Sakit banget kalau kena, cuman sayangnya itu gampang banget buat di-block. So, ya. Yeah. Jadi mau enggak mau skill kalian emang harus pakai ini hammer. Ya, kalian bisa lihat tuh baru kena ya. Damage-nya sebenarnya lumayan sakit dan itu ngerusak block, tapi ada tapi ya teman-teman, itu kalian bener-bener vulnerable banget. Kalian gak bisa ngapa-ngapain kalau kalian udah pakai hammer gitu ya. Jadi ya ya jeleknya di situ sih. Gampang banget di counter sebenarnya teman-teman kalau kalian ngelawan Grey. Mungkin kalian bego enggak bisa ngelawan Grey apa gimana gitu. Bilang Grey itu OP. Grey itu gampang banget di counter, Pak. Pakai Goku udah. Pakai yang mobility-nya cepat banget kayak Stark, kayak Aizen ya, kayak Lancer, udah gak bisa apa-apa hem ini si Grey ini cuma. Sumpah, kalian pakai Grey ini tuh lihat. Gue tuh vulnerable banget, guys. Vulnerable banget, gue kayak berdiri udah nggak ada pelindungan apa-apa anjir. Itu kalau kena juga hammernya anjir, kalau enggak ya udah gue dipukulin gitu kan akhirannya. Skill keempat juga sama, eye gazer. Wah, kenapa gue nggak ngerti kenapa yang buat Abaya tuh bikin karakter tuh kayak gini gitu. Gue nggak ngerti sih, emang sih keren, unik banget nggak salah, unik banget, cuman gak jelas Pak. Itu masih dekat sih, ini masih jarak dekat banget sih. Mungkin gue tadi mainnya agak salah ya, karena gue mainnya rada dari jarak jauh. Karena gue pikir ya skill yang kayak begini gitu kan enaknya dari jarak jauh lah anjir. Iya kan? Ternyata kayaknya sih harusnya main dari jarak dekat ya. I don't know, maybe. Mungkin gue coba untuk 1-2 match lagi deh abis ini deh. Kita coba untuk jarak dekat ya. Karena semua pertandingan yang gue tadi rekam tuh itu semuanya dari jarak jauh. Dan wow, sampah banget. Sampah banget anjir. Hammer. Ya begitu deh untuk Grey teman-teman ya. Itu base-nya, sekarang kita ke Awaken ya teman-teman ya. Bahkan tadi kayaknya gue gak sempet awaken sama sekali deh. Awaken sekali deh. Waktu mirror match, tapi itu juga cuma sebentar. Oke, skill pertama Demon Gazer sama aja nih skill. Lihat. Ya, sama aja, cuman dia lebih sakit. 40 damage-nya dan itu ngerusak blok tau gue. Lalu skill kedua ini Destruction Feast. Ini mirip kayak Lancer sih. Mirip kayak Lancer tuh. Ya, mirip banget sama skill Lancer. Itu bagusnya kalian combo dulu sih. Combo pakai Zeroth Bow dulu atau mungkin Zeroth Longsword dulu. Pokoknya dia sampai kena stun, sampai kena ya pokoknya enggak bisa gerak atau apa. Nah, baru kalian bisa pakai skill itu ya. Karena itu enggak bisa dipakai dari jauh. Kayak gini tadi dari jauh-jauh tuh. Kayak gitu. Paling kena akhirnya doang, teman-teman ya. Oke, untuk skill ketiga Zeroth Bow. Ya, sesuai namanya Zeroth Bow. Jadi ya, kena stun, teman-teman ya.
Itu ngestone itu bagus banget dipakai dari jarak dekat juga sebenarnya bisa. Cuman tadi gue gak keburu mau pakai. Tadi sebenarnya gue rekaman dan gue tidak keburu. Oke, skill keempat, zero to long sword. Ini yang paling gue suka loh. Long sword dan zero to bow. Itu yang paling gue suka ya. Ini ya, destruction fish gak ngerusak blok. Kecuali pukulan terakhirnya ngerusak blok. Oke, demon gazer. Anjir lah abis, bentar gue ulang dulu. Oke, untuk demon gazer kayaknya ngerusak blok. Yap, ngerusak blok ya. Kalian bisa damage gila ngerusak bloknya 10 lumayan loh. Oke, untuk zero to bow kayaknya ngerusak. Ya, ngerusak juga. Zero to long sword enggak? Zero long sword enggak? Biasa ya. Oke, tapi dia 2 loh lumayan. Not bad, not bad. Oke, ya itu dia untuk Grey teman-teman. Ini kayaknya dia yang skill-skill kayak gini bisa langsung diklik deh. Kayaknya teman-teman ya. Maybe bisa diklik. Jadi kalian bisa mempercepat. Jadi enggak kalian enggak vulnerable-nya tuh enggak lama-lama banget gitu. Soalnya gue dari tadi tuh kalahnya gara-gara gue vulnerable-nya lama banget teman-teman ya. Kayak dari jauh nih gue ngejar pakai demon geyser gini tuh. Tuh. Oh iya benar bisa diklik, Pak. Bisa diklik untuk mempercepat ya. Artinya ya bisa dipakai dari jarak dekat banget ini sih sebenarnya. Iya oke. Okay. Okay. Jadi ini sebenarnya karakter dipakai untuk jarak dekat, Pak. Oke. Okay. Oke okay lah. Oke. Okay. Ya itu dia untuk Grateful Buster. Kita langsung aja ke rank ke teman-temannya. Let's go. Alright. First match Grateful Buster ya. Grateful Buster gue pilih. Let's go. Oh, sama-sama Grega tuh. Mirror match moment. Wah, ampun bang. Oke, itu bisa diblok. Jangan sampai dia. Alright, floor. Oh my god, broken emang itu gerakan satu broken banget ya. Mati lo. Mau mana kamu? Geyser moment. Geyser. Emma. Oh my lord, sumpah. Kalian kalau pertama kali tuh nggak kebiasa cuy, gue cuy ini gue nggak kebiasa anjir. Sumpah pakai ribet banget, gak bohong deh. Ih, kabur dulu. Aduh, blok itu blok pak, di blok pak. Oh my lord, geyser. Kena nggak tuh? Gue nggak tahu tuh kenapa nggak, sumpah. Susah banget anjir pakainya, gue sumpah panda nih bikin karakter kayak gini, really. Sama-sama diketok hammer berdua. Aduh ya ini susah banget sih pakai sih sumpah. Susah banget pak pakai pak, nggak bohong pak. Gue nggak kebiasa pakai karakter yang diarahin begitu sih. Ih kok bisa? What really? Kenapa tuh? Mati kan? Sumpah susah banget guys kontrolnya. Gue nggak kebiasa sama sekali sih. Gue nggak kebiasa sama sekali pak. Geser. No really. Oke. Okay. Floor. Makan tuh floor gua. Kepleset mulu sana lo. Hema. Mampus. Combo emang. Ah, keselin banget semua. Oke. Okay. Geyser. Aduh. Ya, gua enggak kebiasa sih main karakter kayak gini sih. Ini baru pertama kali gua main karakter kayak gini dan ini unik banget sih. Waduh hammer kita nggak kena, gue malah di bete banget gue mati lo sana. Padahal itu gampang diblok loh. Sumpah yang geyser tuh sebenarnya gampang banget diblok. Itu mirip sama yang Toshiro anjir. Gampang banget diblok gitu kan. Floor. Geyser di ngebug apa tuh lo? Di gak jelas geyser gue ngebug. Wah dia awaken moment gak tuh. Makan tuh, gue juga bisa awaken pak. Makan tuh awaken gue. Wait, gak kena. Oke. Okay. Oh my lord. Oke, okay, awaken. Oke, okay, awaken. Gue langsung long sword-nya kali ya. Oh my lord. Oke. Okay. Oke. Okay. Bow. Mana gue kena? Apa sama-sama kena? Susah banget anjir pakai gak bohong. Apaan sih nih? Wah, ini gak bener nih. Ini karakter gak bener. Gue gak ngerti orang yang bisa pakai kayak gini tuh gimana gitu. Gue gak ngerti gimana cara dia bisa pakai ginian gitu kan. Anjir, gue ngeblok tuh barusan dong. Oke. Okay. Nyawa kita sama, Pak. Sumpah. Surprisingly, nyawa gue sama dia sama loh. Oke. Okay. Sini loh. Oh, my Lord. Gue salah pencet. Oh, my God. Lansa. Oke. Okay. Oke, ini gue gak tau gimana cara gue bisa menang sih. Ini gue bakal kalah sih kayaknya. Most likely I'm gonna lose.
Most likely I'm gonna lose. Most likely, I don't know. Itu gak bisa di-block, sumpah. Kalian lihat sendiri kan, gue nge-block lo barusan lo. Tapi gak bisa. Itu gak bisa di-block. Mirror match. Oke, okay, next match. Oke, okay, ya, kali ini gue akan coba untuk jarak dekat, teman-teman ya. Kita coba pakai gray, tapi jaraknya dekat gitu. Gue pengen tahu apakah beneran emang harusnya dipakai jarak dekat apa gimana gitu kan. Ini apa sih satu orang, I hate Lancer, period to can change my mind. I don't care, man. Gak peduli juga gue. Oke, okay, let's go. Jarak dekat moment. Let's go. Gray. Wah, dia might gak tuh, anjir. Makan lu kena dong. Oke, okay, oke, okay, iya benar itu bisa dipakai dari jarak dekat, teman-teman ya. Oke, okay, ampun lupa. Oke. Oke, iya benar nih, kalian mesti jarak dekat banget sih. Mesti jarak dekat banget sih. Mesti jarak dekat banget sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Makan tuh. Makan tuh. Makan nih lens gua. Oh my lord, alright, oke. Okay. Iya nih, bagusnya dipakai jarak dekat sih, benar sih. Tapi lawan gua Almet, pak. Oh, ini ngeselin banget ya. Kepleset lu sana, pak. Makan nih. Mati lu, anjir. Mati lu, oke. Okay. Iya, nih, mesti pakai jarak dekat sih. Kayaknya gua harus sedikit salah tadi ya. Oke, okay. Oh my lord. Kena gak dari sini? Gak kena, anjir. Jauhan, pak. Ke Johan, oh my god, I'm dead. Oke. Oke, oke. Ih, bodoh. Goodbye. Oh my lord, no. Almet udah awaken, no. No. Gue pake dari itu. Bisa gak tuh? Gak tahu gue kenapa nge-floor. Ih, makan tuh, Lance. Oke, back. Oke, lepas. Enggak mau kalah gua. Apaan sih itu? Skill macam apa itu, hammer, imagine. Baru kali ini gua sefrustasi ini loh. Makai satu karakter imagine enggak sih? Wujud. Oke, kena tuh dia. Seperti kena. Oke, okay, ya ini masih jarak deket banget sih, teman-teman. Masih jarak deket banget, pak. Oh my god. I'm dying. Mati lu, kena. Kena. Oke. Ya kena. Ya ini kalian masih pakai jarak deket banget sih. I don't know why, tapi ini kalian masih jarak deket. Deketnya parah, deket banget, guys. Karena ya kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Mau kemana anda? Jangan kabur anda. Mau kemana anda? Kepleset lu sana. Kepleset lu sana. Oke, okay, lance. Makan tuh hammer gua. Oke. Jangan sampai kasih dia awaken lagi, pak. Kepleset lu sana. Mati, oke. Okay. I don't know, maybe gue menang, gue awaken aja kali ya. Maybe gue akan awaken, maybe. Makan lance gue. Oke, gue awaken. Dia awaken juga. Gue awaken juga. Jared Bow. Oke. Okay. Long Lost Sword. Destruction Fist. Oh my god, geser. Oke, okay, gila, geser gue kena tuh, oke. Okay. Kayak gitu teman-teman pakainya ya, oke. Okay. Iya, ini mesti dari jarak dekat sih. Ternyata gue tadi salah ya, oke. Okay. Alright, it's not that bad menurut gue, oke. Okay. Apa gue bisa nembak? Oh, dari jarak jauh. Mampus lu. Oh my lord. Mati gak dia? Mati gak dia? Imagine, gak mati anjir. What? Really? Wait. Oh my lord. Hampir gue menang, pak. Ya, tapi gue udah menang sih. Mau kemana? Mati. Ya, gue menang satu match, oke. Okay. Ternyata tadi pas gue main sedikit salah, teman-teman ya. Ini gak bisa dipakai dari jarak jauh sih. Kalian mesti, dan kalian butuh terbiasa juga. Kalian gak bisa
gak bisa pertama kali pakai langsung bisa gitu. No, ini bukan karakter untuk yang kalian baru pertama kali bisa tuh, nggak bisa. Ini kalian mesti latihan dulu sih. Dan impression gue oke, lumayan, not bad, not bad. Kita coba satu kali lagi deh teman-teman ya, let's go. Okay, match terakhir teman-teman ya. Bener-bener di sebelah gue banget, di sebelah gue banget. Di sebelah gue banget, di sebelah gue banget pak, ngespawnnya. Oke, ya bener nih masih dari jarak dekat sih teman-teman. Gila OP banget, gila dari jarak dekat pak. Oke. Karena hampir semua skill yang jarak dekat tuh semua ngerusak blok anjir. Gue dihisap mulu darah gue. Dah, jul deh. Makan tuh. Oke. Help, geyser. Kenal tuh. Oke, enggak, dia barusan iframe gitu ya. Alright, lawannya Dio dong. Imagine gak sih? Oke, enggak kena. Bleh. Oke, bleh. Ayo lu. Vulnerable banget gak lu lagi kayak gitu. Oke. Ya, kayak tadi gue sedikit salah mainnya. Menurut gue, okay sih. Kena gak tuh? Kena kan? Combo kematian, guys. Combo kematian ya. Hammer dan Ice Geyser, anjir. Oke. Okay. Wait, jangan sampai gue kena combo juga. Ngapain sih lu muda-muda, anjir? Ngapain muda-muda, anjir? Orang gue gak kena juga. Kena lagi tuh kan. Kena dua kali, teman-teman ya. Kalian bisa lihat kena dua kali. Aduh, skill yang hammer-nya sih rada susah. Okay, dia mati. Ya, hammer-nya rada susah sih. Hammer-nya rada susah ya, karena dia... Gue gak ngerti hitbox-nya kayak gimana, tapi itu skill dajul sih satu hammer itu. Okay, kena lagi ya. Makan lu. Karena ya... Aduh, dia gak kena lagi dong, imagine. Mati gua. Ya, gak apa-apa. Dia udah mati dua kali kan, gak apa-apa. Kita mati sekali. Not bad. Gak apa-apa. Ini skill bagus banget dari jarak jauh, pak. Nge-clutch musuh, anjir. Oke, kena Gaisa. Aduh, sayang banget. Hemat. Gak kena juga. Gue gak ngerti cara pakainya itu, anjir. Hitboxnya gue masih gak ngerti sih. Itu masih deket banget, anjir. Kalau mau beneran kena, teman-teman ya. Kalau dari jarak jauh hampir susah banget kena gitu loh. Oke, goodbye. Gue akan kill dia kayaknya. Oh, kena lu. Kena gak sih tuh? Kalau kayak gitu kena kayak barusan ya. Gue kena combo. Oh my lord, lihat kan. Gue gak ngerti cara pakai hammer sih. Eye Geyser gue mulai mengerti cara pakai, tapi hammer, I'm not sure how. Mati lu. Lucu banget aja nih Dio, sumpah. Pan lo. Makan tuh. Oke. Okay. Eye Geyser. Makan tuh. Hammer. Gak mau. Kepleset tuh sana. Aduh, kena. Oke, gue mati, gue gak mau mati. Gak mau mati. Geyser kematian. Goodbye. Mati gak dia? Oke, dead. Ya, itu Grey ya teman-teman ya. Gimana ya? Lumayan sih Grey. Gue gak bilang dia burik ya. Sorry, tadi pas training gue bilang dia burik atau apa segala macam. No. Gak. Karena ternyata gue tadi salah mainnya teman-teman ya. Dan setelah gue coba, oke, okay, it's not that bad. Menurut gue gak buruk-buruk banget teman-teman ya. Gimana ya? Sumpah, tadi kalau kalian mau lihat itu match gue pertama kali main itu semua kalah. Gue gak ngerti cara mainnya. Hammer gak kena, Geyser gue gak kena, ngebug bisa terbang Geyser gue, imagine gak sih? Hammer gue gak ngerti hitboxnya kayak gimana teman-teman ya. Tapi setelah gue coba untuk pahami, ternyata ini karakter tuh bagusnya di jarak deket. Jadi walaupun skillnya semua kelihatannya kayak jarak jauh, kayak floor, itu floor kan dari jarak jauh bisa kan. Lalu apalagi yang lens itu juga dari jarak jauh bisa. Lalu Geyser juga bisa di jalan sampai jauh. Hammer juga bisa di jalan dari jauh, tapi ternyata gak gitu teman-teman. Ini karakter lebih cocok buat jarak deket, combo sih, combo jarak deket ya. Tapi tetap aja kalian mesti belajar hitboxnya dulu, karena seperti yang kalian lihat barusan gue aja nggak ngerti gitu kan. Hammer, karena tadi gue udah main berkali-kali loh, mungkin udah lebih dari 10 match sih kayaknya gue tadi coba untuk pakai Grey ini, dan gue sampai sekarang masih belum terlalu ngerti hitbox dari hammer kayak gimana. Tapi kalau misalkan main udah lama, ini karakter OP sih.
Eddie Carter OP karena gerakan jarak dekatnya semua itu ngerusak blok ya, terutama si Hammer sama si Eye Gazer itu semua ngerusak blok. Jadi itu bagus banget buat opening. Kalian bisa langsung combo segala macam dari situ langsung bisa teman-teman ya. Floor juga itu bagus ya buat nge-clutch musuhnya. Jadi kalian bisa nge-box musuhnya di satu tempat. Itu udah pasti kena geser atau kena hammer ya, itu udah suka-suka kalian gitu kan, pinter-pinter kalian. So ya, yeah, kalau menurut gua worth it gak Gray? 50-50. Bisa jadi worth it, bisa jadi enggak, tergantung kalian suka main kayak gimana. Kalau kalian sukanya main yang kayak barusan kayak gitu ya, yang untuk ngebox enemy dan kalian mesti belajar dulu hitboxnya segala macam, silakan ambil Gray karena Gray gigi banget. Tapi kalau enggak, menurut gue Natsu kayaknya masih lebih bagus sih. Ya, kalau enggak Natsu kalian bisa ambil Lancer. Kalau ngambil Kiritsugu atau Yoruichi yang bagus teman-teman ya menurut gue ya. Kalau gue sih sukanya yang karakter kayak gitu sih. Kalau kayak gini ya oke, okay, tapi gimana gitu. Gue kurang banget sih menurut gue, masih bukan jelek ya. Kalau menurut gue enggak terlalu suka sama si Gray ini teman-teman ya. Tapi ya itu terserah kalian lagi. Oke, okay, ya itu aja untuk video kita kali ini. Lagi kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka, subscribe kalau mau. Enggak usah subscribe juga apa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.